Satu majlis ramah mesra bersama peniaga wanita Pasar Siti Khadijah telah diadakan pada 12 Ogos lepas bagi mendekati lebih dekat lagi serta mengeratkan jalinan mesra kerajaan negeri dengan para peniaga wanita Pasar Siti Khadijah. Hajah Mumtaz dalam ucapannya berkata, keunikan pasar tersebut yang dikuasai majoriti peniaga wanita menjadi tarikan utama pelancong mengunjungi tempat ini yang juga merupakan simbolik pelancongan negeri Kelantan. Kerjasama dan hubungan yang lebih mantap, insya-Allah Pasar Siti Khadijah sebagai tempat wajib lawat ni akan lebih nampak special. Dan kalau lah laman ini dikekalkan, kita nak tengok biar nampak seria lagi laman ni. Ha, insya-Allah mungkin pihak MPKP ada perancangan, boleh bincang dengan mana-mana pihak supaya laman Siti Khadijah ini benar-benar berwajah laman Siti Khadijah. Dan insya-Allah puan-puan semua akan dapat lebih banyak manfaat dan insya-Allah dapat lebih banyak berkat dalam kita menjalankan perniagaan. Beliau berharap agar kerjasama peniaga dan pihak berkuasa tempatan dapat meningkatkan tahap kebersihan Pasar Siti Khadijah di sini selaras dengan kedudukannya sebagai ikon pelancongan utama negeri ini di samping menyambut Tahun Melawat Kelantan 2016 nanti. Pihaknya sedia berbincang bagi meningkatkan lagi penstrukturan semula keadaan dalam pasar itu bagi memudahkan penjagaan kebersihan oleh peniaga dan pihak berkuasa tempatan. Pada majlis itu turut disirikan dengan penyampaian serahan papan tanda yang akan dipasang di pintu masuk pasar tersebut.